Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan lillah wa syukrulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdullah wa sahibu syafaah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du kuala Allah Ta'ala fi kitabil karim Wa itta'addana rabbukum la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adabila syadid Wa kuala aydan wa ma arsalnaka illa kafata linnas Basyiran wa nadira walakin aksarun nasi la ya'alamun Sadaqallahul adim Hadratil Muhtaromin, poro alim, poro kiai, asadid, as mobil khusus, guru-guru kulo -guru panjenengan, ulama setempat, ingkang inggang kola jengajeng papua, pitutur ubur lan semburipun. pun. Buteng ketinggalan, dumateng soibul hajat, ingkang kulo hormati. Aparatur pemerintah Bapak Lurah Lansak Perangkatipun Lan Buteng Ketinggal Demali Dumateng Grup Hadroh eh, Masya Allah Niki malah hampir mirip katus Habib Syekh mudah-mudahan nanti ketenarannya eh, melebihi Habib Seh syukur makanya dikenal dunia sampai akhirat nggih lan matur nuwun sanget mali dumateng sedaya tamu undangan. Bapak-bapak pun ngapunten ingkang kata nggih Pak nggih. Kula niki umpamane panjenengan boten wonten ya kula keder pan ngomongnya karo sapa ngaten niku nggih. Lha pan moni karpet-karpet ingkang kula hormati ya kaya boten pantes nggih. Matur nuwun sanget niki. Saderingipun napa ingkang mangke kula aturaken langkung rumiyin kula pribadi nyuwun pangapunten. Menawi wonten tutur napa tembung kang kleresan boten pas napa kang dipun kersaaken kali panjenengan sami menikalah kekurangan kebodohan lan keterbatas sang kula. Alhamdulillah pujian puji ing ngarsa dalem Allah kang sampun paring nikmat sehingga acara tasakuran rumah sekaligus tasakuran kelahiran anak kami Muhammad Ahlan Syakbani Zain berjalan lancar mboten enten alangan. Salawat salam mugi Allah paring dumateng Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pangapunten ingkang kata pun niki kita sudah memenuhi syarat yaitu menggunakan protokol mereka wonten tempat kangge cuci tangan sebagian besar juga mbekto masker kula nggih masker Pak nge. alhamdulillah gini kin jaga jarak nyatane lak pangku sih nggih nggih jaga jarak mboten dempet-dempet nanti barangkali nanti ada dari pihak aparat saya sudah memenuhi protokol nge. hadirin yang kula hormati sepindah malih nyuwun pangapunten niki kirane mangke grup hadroh niku derek ya sekedar kangge gugah mawon mangke barang-barang kita bersolawat cukup lagunya Habib Sesing sing gampang mawon padang wulan ya mas ya Anggi, mangke bapak-bapak derek solawatan pak soalnya jam-jam ayah ini sampai neng rumah ya orang mungkin sholawatan ngerti ini kunggi ya, jadi kulajak sholawatan tentang berikutnya bareng barang moni ngerti ini kunggi Nggih, ngapunten nggih memang anggar pengajian ibu-ibu ta paling seneng niku. Paling, paling seneng kaya sampean ta kadang kala mendelik banget niku nggih. untung ana kon selawatane banget Tapi kalau coba ampun bismillah. Monggo Mas, nggih Mas. Allahumma salli wa sallim ala sayyidi Gusti Kulo mboten badhe mbongkar rahasia. Mubalik niku akan solawatan berarti kurangan materi ngoten niku. Delot solawat, delot solawat lah bahan maning wis niku. Dalu niki tasakuran, tasakuran niki sebenarnya dari bahasa Arab Pak. Syukur. Cuman pun masyhur menjadi bahasa Indonesia. Syukuran, tasakuran, lah angger yang tegal syukur gue warna loro anak syukur damai, alhamdulillah anak syukur ngodor artinya puas ladas tergantung ngomongnya syukur artinya puas apa namanya syukur berarti alhamdulillah lah syukur niki dibagi dari teluk niki arane ngaji neng ngaji gampangan mawon pun wong sampean wis biasa ngaji nggih angerana pengajian maksudnya, laka pengajian ya mboten ngaten niku nggih nggih punyo sampean kabeh kan alhamdulillah diparingi kuping neng Gusti Allah untuk selalu rindu dengan suara adzan nggih pangge, anger wulan puasa tapi ngaten niku nggih iya adzan maghribo yang rada nadon yang ngaten anger lupar bade sing arep marep adzan tukang rokuli loh orang dana karena gagal laut tuh luwes ngaten. Lah syukur sing jumlah teluan niku wonten sing bilisan. Syukur lewat lisan dengan ucapan alhamdulillah. saya gampang nopo gampang nih pak. Gampang ya. Wong muni alhamdulillah kan paling gam gampang. Niku teori prakteknya angel. Panmangan baca Bismillah, mangan muni alhamdulillah kita lagi tekau mas ya gede-gede tua-tua kayak kia pan mangan baca bismillah pan mangan udu dendi ngatun di bumi numpak motor baca bismillah sampai tujuan kelalen karena buru sing dituju pantuku apa misalnya maring pasar tapi coba nih dalan pan nabrak pecak blesida kamu nulis ngerem banter nemenoci Alhamdulillah sing ngene nabrak kepriben mangane tembe setor ping telu Ya wong jagad memang molak-malik Pak ngger gemian kan serengenge panas so saiki luwi panas bulan daripada serengenge panas sing nggaub adem panas e wulan klentung tanggal mumet jenggo setor langkau. aduh umpet ana kaya ngapa semromong niku nggih Nggih kula dongak nang mbok kan sing nduwe utang mudah-mudahan bisa nyaur Allahumma. Hmm, pati-pati ngami ini kan berarti utang kabeh kan ngaten niku. Ayo ngangel ora muni amin kok ngono amin amin. Kaya dene wong mangan. Niku muni alhamdulillah ku anggar pas ketelak, Pak. Ana ringyang sang dene. Sekau dikepel-kepel diluk esing nyangkul bayi dia kaku kaku kosu banyu dilungi esing nyangkul bayi. Tapi barang wis blong hampen muni. Alhamdulillah. Lah mangkane saya ki bandenge bandeng presto duri lunak lah kawung ketelak langka alhamdulillah. Teori ini gampang ni ku kalimah hamdalah pak. Tapi yang prakteknya tapi sambil membiasakan kalimat itu, tasbih, wa tahmid wa takbir, niku keterangan tambla unal misan. kalimat subhanallah, Allahu akbar, alhamdulillah, niku bisa ngebek ngebeki amal saya ngingin dengan besok nih akhirat. Tembikul mangkewuntan misan. karena sambil membiasakan kalimat-kalimat kados, niku niku nambah pahala, nambah ganjaran. Nah, Mulane monggo daripada apa 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 monggo dibiasakna dibiasakna baca baca kalimat ingkang saya ini nomor lorone bil kulum. lewat hati ditanamkan satu keyakinan bahwa kenikmatan kang kelo sambeng kabe rasakan niku sedoyo peparinge gusti diakui ora diakui pada namun apa yang terjadi Bapak Ibu ngapun tenen niki menusa dikongon syukur memang Raden angel. Kenapa dalam surat Ar-Rahman sampai ada ayat yang diulang-ulang? ayyi ala rabbikuma tukad Kenikmatan Tuhan manakah yang kamu dustakan? Endi peparingi Gusti Allah sing ora diakoni. Nyatane menusa kongon syukur angel. Ati kudu yakin, lah nyong sampean kape waras bisa anjuk mene, nih kan peparingnya gusti, Allah kenikmatan saking gusti, hmm, lawang wontene corona, wontene covid 19 musibah yang melanda dunia mawon, kita juga di, harus bisa mengambil hikmah. Apa diantara hikmah, wong e? saya kita tiba bersih, telat telat cuci tangan, telat telat cuci tangan. Sintunge glayaran mana-mana ya ora. Gemiyanta ya Allah kepen ketunggu anak pekayo ngangel nyambut gawe pan mangkat boce si turu balik bocah wis turu bleta urup bapane bleta urup boca melek. sampai sami pas waktu bapane istirahat bocah metu maring njaba mblyu maring mburi. Mah kasebu ngesapa astu werda Tapi saiki kumpul bareng Nih. mulai ini tuntutan gonyong sampean kape pangar wong singara pinter-pinter nemen yang mumet lah saya masjid ditutup musola itu gelum orang sampean kuda di imam nah niki tengkulok kejadian wonten imam duhur gelum imam asar gelem bapak ibu anak bapak ini imam para maghrib orang gelem pak anak alasan panlunga anak mules lah itu ini macam-macam nganti sing waktu ngomong sampean dong ya sih pak wong gak kong imami maghrib pak kalau buat tu betul betul kayak kue Munyung oh, ora bisa maca surat. Astagfirullahaladzim. Kan ini lagi asar nih mami. Kata wong ora muni. Ngatain Nang kene akhirnya bapak-bapak belajar pak. Karena ada hikmah. Anak yang ngomong itu sih gampang bayo pak. Surat al ikhlas. Oh. Berarti ana surat sing ora ikhlas, astagfirullah sing dunia mendelik. Kulhu goblok, ngaten iku kaplak ka al ikhlas orang ngerti no. sinang tahlil iya ya wis tuh, kita ngapal wis gagian pang kau susu mahri bentong bapaknya imam anak ibu mak mumpar fatihah kulhu rokat kedua lu bar fatihah meneng sing wadun nang atine batin hanya kau ramuni moni ya Allah wis pang ngadek-ngadekan kayak gini sikil lagi lara ngerti ya tamu sendian tembok ya sing wadon dehem lanange melu dehem ala lubang kita dehem dehem mantul. tuntutan paling berat pak ya kaje boleh ngelinguk karo takon kulhu mani ngoli sing wadon dehem mentilik oli pak tapi orang sapoyan Wong sembahyang kapoyan ya Allah, ayo niku. Wong pada belajar, bapak-bapak pada belajar, kon jadi imam nang umah, sih. Ada hikmah di situ. Hmm, ya, lalu kenapa kita pakai masker, ditutup dengan masker? Karena virusnya memang bentuknya kecil, nggak bisa dilihat oleh pandangan mata kasar. Harus menggunakan alat. Maka pemerintah agar demi keselamatan bangsanya diwajibkan menggunakan masker. Ngapun jadinya kata, ya, monggo jadinya bayangatan. sehingga ini virusnya gede nih, satu surut pak. Maka secara protokol masyarakat harus bawa pentungan. Muring dini gua pentungan kau bu, Pak? Lingo, klingo, klingo, klingo. Para para cuman kau cuci tangan, ar cuci bokong beri benem pating plus dari plus dari karuan tatan. Ya, lah daerah-daerah tegal masih riskan, masih masih mending, masih aman. Angin belum daerah-daerah gunung merapi pak, yang rentan gempa. Wow, masyarakat juga wakeder pak. Setiap akan ada keretakan, langsung petugas pakai mobil keliling harap keluar rumah ada gempa keluar rumah akan terjadi gempa besar oh, wong metu kabeh sing omah jebule mobil covid lewat, awas corona masuk rumah manjing manjing po ora manjing metu manjing metu ndak pilih sikile jero keder niku sampai sampeyan sih diuntungkan iku yang mriki ngapunten ingkang katan niku nggih Kenapa terjadi musibah yang semacam ini? Karena manusia nius ake sing ora pada mensyukuri nikmat sing diparingaken ning Gusti Allah. Padahal kalau sampean kabeh kon ngetung nikmate ya Allah orang rampung, Pak. Mboten cukup pragat umur. Lha Gusti Allah wis nerangaken wa inta uddu nikmatallahi la Seandainya kau mampu menghitung nikmatku tidak mungkin akan terhinggakan. Besuki dibayangkan banyak banyu udan tiba sing langit bruk rasane asrep tapi tibak nama -tiba yang mengkreng jadi pedes Tibak nama -tiba tebu jadi manis Tibak nama -tiba ring asem jadi kecut Tibak nama -tiba mahoni jadi pahit bahannya aser pak bah. Nek kadang -lain petani jagung keder pak rezeki jagung nandur sewijil barang tukul bisa anak borose anak godonge ya giliran jagungnya tukul nempel neng bagel muter ya dibungkus kelaras rapet sing gua ajib maning ana rambut masya Allah nanti petani yang gelegi bisa ada rambut ya ngatain nyong orang nandu rambut orang apa ya ayo ngrego nih tok yang rusui tok motor dugal orang paham setiap apa yang diciptakan Allah pasti ada hikmah hanya karena keterbatasan kita apa rambut jagung niku kenang nggak obat jadi dikumpulah singake makanya dibersihi sing bersih dikumbah terus direbus sampai umeb mari bahasanya banyu limang gelas benda di telung gelas dan kok disaring diadem napa ini menurut herbal nah, dengan biasa buka-buka internet maka tenggir kok sakit muncul niku buka bral di apa di ademakan lah si banyu Nggak dikonsumsi ketika nyong sampein kape weteng sering mual BAB buatan lancar mudah masuk angin niku ngosumsi ngangge banyu godogane rambute jagung bila sakit berlanjut hubungi dokter ya kan aturannya kayak gua oh, pak hmm. si pak musyahid wis tau nyoba nyung urung nyoba pak wonyong ado sing kebonan ado tanduran jagung cuman secara akal jagung ngepe dipangan ngentutan apa maling rambute neng mepret mah. Akhirnya sampai nggak pengen tung mono parane mbok, dan iwak neng laut tuh jali pirang ton bay, miliaran ton, laka keker moni iwak neng laut entong pak. Lah yang gitu, gus dalam pengentong neng iwak gampang, ya, anang laut kan anane udah laut, anjing laut, babi laut, singa laut, tapi kan laka kucing laut pak. Coba kucing dalam neng laut memperagat pak. bang. Om iwak kan tuh nggak menusara keduman nih. Ya. Masya Allah nih kungi. Ya. Singgah aji mani utang kembung rasanya orang enak, tapi iwak kembung di pangan. Iwak masuk ke angin gue, bawang iwak kembung. Kenik mata nih gusuk. Dia tung lah kerampung nih bang. Nyong sampean gak bin duit apa? Lahir orang gak apa-apa. Saya kis sampean duit rumah, duit tanah, duit mobil, duit motor. Sinten sing maringi yen buatan gusti. Hmm, gila saya kis sampean duit nemen. Ya, apa nengenah? Nawong lahiran ngetok nado duit bang. Langkau, malah malah apa lairane ngetokna bayi lah kok lair ngetokna duit wae langkan kadang kala ngene ayo kiung lairane ngetokna duit pirang-pirang si duit jeng endi ngene oh wong lair ngetokna si lanange seneng ngetok katokan sarungan bae Mani maning-maning takon duit sih enggak gantong mas <laughs> terus pripen gawe <Nggak>, maning yo <laughs> Subhanallah wa inta udhu ni'matullahi la tuksuha seandainya kau mampu menghitung nikmatku tidak mungkin akan terhinggakan nikmat pirang-pirang nikmat ya lah Gusti Allah wis garis nyong sampean kabeh Pak anggaran nang sugih ya kudu ana wong mlarat sugih kabeh ya lu baru Pak ya sampean wis ngapunten pun iki tarane kanda kanda sak anane wis sampean takon ora awake dhewe iki digawe sampean pom bensinnya 5 hotelnya 10 bisa 200 Glem lemprak kaya kowe Pak Ya ora gelem ndundang masa teka bele. Ya wa, mulai ngatungi di barak sait kok ngajen apa. Ya rasa sampean wis nyong wis Pak. Juga wis nyong dunyane luwih luwih ndundang meneh masa gelem bel. Maring wiraha. Oh, ora ngaten kok. Ya ora kaya umpama nang ngaten. Lah keterbatasannya menungsa Pak, mulane Gus Solo gawe wong sugih ya gawe wong melarat sugi kabeh ya kenang keder melarat kabeh ya sini yang ceklan weteng iya mani maning-maning lah kong selamatan kaya ribu dia kong selamatan lah tangganin nyong wingi wong wis dinasnya gusono melarat pak nganti mati pak melarat nganti mati kol nemen oh nanti sing buat dunia ngotor ura umum lah nangin nyong edan melarat nganti mati ya loh ya ngus mati kan diganya misalnya gak ada urip mani, nang usah ribut ayaku nanti nih ngapun tadi nggak kata rezeki si mana gusti allah berak 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 wis langkah itu ngane, ya, sing rumah samlarat ya kudu ini syukur, ya, sing sugih berjuang dengan harta pendanae wujud bentuk syukure nyah, -nyah. Syukur, berak, ya allah, kadang -kadang sing blarat syukur perak nama ring gusti, allah kata nggak wong saiki segi sing sugih-sugih medit, sing mlarat kon ibadah kangelan lanang wadon kere melarat bayang orang ngaji ora tukaran boy tukaran kah kayak gini ngobat satu neping telu panikin meteng boy ngatain itu nanti bidan yang ngomong tukaran boy meteng boy lah bu bidan uang laka hiburan maning oh pan mari meloran di duit ya Allah ngapun tadi nggak kata nih jadi hati harus kita harus meyakini bahwa Kulo sampai tidak begitu nikmat pirang-pirang nikmat itu maringi gusti Allah mulanya aja anak kesombongan ngerumah wong orang dia perak nama gusti Allah malah luwi istimewa al-fakir sobar Abdul minal ghani syakur melarat dalam kondisi keadaan sabar luwi hebat dibandingkan orang kaya yang pandai bersyukur ngapun tenek Ya madane kaya Mas Zeni lu bar mangan muni alhamdulillah malaikat ora eram. Long wong sama meja, Ya, coba bung pelarat paling baru sambel tok mana rayaan karo anak nanti udah kulit tempat nambudi kayak gitu lu kulit kendi mambo mana sih mulik panora ketuman orang bocah saya luna tuh nyuk 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 dureng ya dan saya masyarakat memiliki wong ahli ibadah mangan lau sambel pemuni alhamdulillah pada aja bel malaika kumun sopoporo malaikat cari malaikat ajib sambel pe alhamdulillah sehingga nela sama meja, anjuk wala dolin no bang. <tuh> niki mola wong fakir perak mari gusono hebat. Aja minder, ya. Aja kayung sedih ingkar sulo. Awit tangi terus sampai panturu Dari ingkar sulo nggak wed duit. Oh, orang orang tak nak duit ni kuba. Nih, lah niki. Lah syukur sing nomer telu wujud nyata. Ayah wingi badaji, alhamdulillah informasinya darah mereka wedus katang dipanggil gitu, gitu. anak sing dingu anak sing yang kandang masya allah teman itu sing di sembeleta ya, ya wonten yang sampean paling orang ya nyembeli wedus paling sing cilik gitu, orang mungkin sing gede ngatun itu lah iya nggak gede berarti weteng ya orang cilik gulu kan lah ya aku yang ngatun itu ngapun tenang angkatan itu uang saya kadang ala uang sugi baik kadang ngasih kerangsangan barang-barang bangsa kaya kuwe ora bertentangan karo nurani aslinya mesti isin, Nyo, nyong kalingan si nyong, pak dingin daging korban, nampani panitin lunga nangis dan nyong ngejeri bisa nih mba tak rongok, nak no, jembulin nangisnya nangis pasrah karo gusti Allah ilok iya gusti nyong galtawan pan dingin. terus kaya kaya, kapan nyong bisa ngein nyong pengen kaya kaya, pengen dipadiri rezeki gusti dongganya terijabat, tahun berikutnya kuat korban Ya orang beda kaya orang kena lah dengan daging suruh itu lu ngantar telur nang ya lo ngin kau perlu ya Allah makan itu kuarang ya Allah. lah kan <mander> nangis si balung ya orang saya kira merah merah bantuan sih pemerintah besing tuh kisuki pada daftar ya ya pengampuran modalan juga PLT si bantuan langsung tukaran ya simulasi harta no picak lu ngomong kayak remuk tar remuk nih gue bayaran ora di picak picak uang gue data data singa becil bien kai oh nyong ngerti ngerti orang mulanya kadang ada masyarakat lu rasing pinter wis belakangan gue data gemian busak kamera tak cek maning jadi ini bisa tepat sasaran no uang bisa kelak nampani BLT nanti orang bisa nekuk, mana uang gelang sakalak nantara. Sini, nampak ini bantuan mereka. Orang isin, et. Subhanallah. Sing suki, monggo wujudkan rasa syukur ya. Rasa terima kasih ya, mari Gusti. Malam sing saya akan nyalok pengapuran ya. Mari Gusti, Allah mudah-mudahan kalau sampai nggapi, Singapura, segala dosa, salam kesalahan Allahumma. Astagfirullah, Robbal al baroya. astaghfirullah min al khotaya rabbishidni ilma, ilman sidni ilman nafi'an wa 'amalan shaliha amalan bahasa Indonesia kuwi terima kasih. bahasa Tegale matur nuwun. Terima kasih niku maknane apa? Terima nyong sampean kabeh oli rezeki neng Gusti Allah. Paring nikmat sehat, usaha maju. Ya, awak semua selalu waras keluarga harmonis ayem. Wujud rasa terima dengan Gusti Allah aja dikekepi dewek kasih di nak kanggo sadulur sadulur lan lingkungan sing membutuhkan jadi membentuk kalimat terima kasih terima kasih terima kasih bayangkan pak wong laka kasih terima 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 jeblok kok pak mangan orang metu Masya Allah kayak hmm. E. sirkulasi buatan lancar pak ya. makanya wong sing biasa terima 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 laka kasih biasanya rentan penyakit ngapun tenye pak belum buatan meten meten ini mari wong sing medit niku buatan lah penyakit saya kita kan orang sah becak orang sah gerobak orang sah pit belum tak langsung setruk gandengan bisanya nyudai nemen, menapa Ya. Oleh oleh uang terima terima laka kasih. Kan dek rumah sakit kawinnya ini leng resep. Ya Allah, hmm. ya, saya dokter, saya cek obat. Ini uh. juta, ini juta. Ayo mantelulah saya. Lu, isobat regane larang, tinung pahit mana? Ya Allah. Lah sinung ini ngomong ko sampai anu lu liwong medit angker nyah nyoh nyah nyoh sindongak pirang pirang boxing loman tu luki panganan panganan daripada bosok bukti dibuang. kita sampai akibatnya ibat salah mangan halah ayam bu salah mangan yang maringnya cungur maringnya cangkem mana rasa ngannya ngomong bayar ya kue ya orang yang melas kalau sampean pengen cepet waras ora pengen ya bosok kami kemangannya dijaga iya Ora dijaga makan pangan kucing. Astagfirullah, njeng meyong angel nem waras tapi delingaken ora gelem kaya puwetuli wis mandek. Aja mangan sate bae, mangan sate pangan dhewek. Umpet-umpetan, sate wedhus kuwi ngandung kolesterol. Halah ya embuh. Wong wedhus hitam kae nyong pe Ya ngodur pas sinunggu. tidak lingkar aku. Yang nyentak balik, mana kan balik belah yang kau yang tiga yang mibe kaya gimana balik. Mau dokter terus mana? Oh, saya metu mana orang perlu tulip riben darah. Darah si dur. Kalau yang ngerti darah dur, pengen gampang, pengen cepat mari gampang. singa gue nih apa? Sebari jagung. Ngodarane mudun. Tama nuk darah, kau blok. Akhirnya sing latih nih ngeledek, ngayak gue sih. Nyentak balik ya, ya balik gue lah kau metu mancing maning, ambakannya sesek, sesek, sing legang lapangan, ngerlu ngamang. Ya Allah. Ya Allah, lewong medit, is medit, jadi dit kucit, jepit, kecitit lah ngapun tenai pak. Lah anaknya mau terima-terima lah ya kan berat loh pak. sing singapai kan terima, kasih kan kau udah dilancar nate nih kunggi oh ya wong ngapun tenek kita kan ada wong medit memang pol nemen bang ngapun tenek nih kau nggak ada wong misbe tukaran bisa kayak laka pegawai nemen nih kunggi paringi pak kaji laka receh jajan pun laka jajan segaya ya kena pak kaji laka sega pak kaji apa ngemis bareng peyuh <laughs> manusia banyak belum, yuk bantu. Ya, lu kuro lu ngejak kemis bareng ya. Memang wong mis lagi apes ya ketemunya kayak kue pak. Lah yang ngemis gue neng bis awit kursi ngarep nanti kursi buri lah kasingin. Mudin ngaruh gelundung nunggung medit dong ngantar papat bulima masa bis medit kopi. Dimisi lah kasingin. Kondektur yang ngomong sampean salah. Ipin si kondektur kita sabis wong mis kopi Kau wong mis kopi Nyar terbis balik. Bayar dimisi lah kasingin. Oh nyombolin jaluk, jaluk kira ya kau. Nunyung apa sih melu nih salah bis nih pun. Masya Allah. Niki sing paling angel pak. Syukur bentuk nyata niki sing paling angel. Mulane nalika Nabi Musa takon marip Allah gusti. Amalan zikir ekulo terus pundi biasa. Wacanan Quran ekulo terus pundi gusti biasa sholat begini kulo terus pundi biasa ya Allah gusti ngapun tenek dan ini yang kaya biasa kayak kasing istimewa si maksudnya pripen amalan sing paling istimewa sing ana manfaat yang wong liya kabe sing dilakoni gua wakmu kabe dewek maca Quran gua dewek sembahyang bengi yang gua dikiran ga sembah tapi sing paling apik ana manfaat yang wong liya mulai kanji nabi matur khairun nas anfa'uhum linnas Saapik apik yang menusa sehingga nama manfaatnya gue menusa. nyah pak. Lah zaman kuna, ya, umah orang anggo rajuk orang anggo lawang orang anggo apa pintu aman pak. Kau zaman gemien loh. ya, lah maling saya kira cek genteng nemen bukan ya. Wingi tangga nenyung ono sing kembokan tenemen nganti mobil hilang kalau kalian nggak mau tembok, kalian turun duri dari beling. Malingnya pinter satu nggak ngundang jalan lumping beling pangani kau abis mana tuh? Angger uang gemian kan rajik sing paling aman itu piring pak. Piring tuh kan nggak rajik lebih aman. Orang antil mau nggak dibuktikan? Orang katang sapu lu piring, utawa ni malas piring, telung dinapisan masak sing ake tangga tinggian sapiringan, 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 umam buringin mana muter ya nang aman apa dijaga nih piring pirang pirang Oh ngepek kasur udan besi wadon kemboran mas udan mas gua kasur pripin kalem mana piring katanya mm -hmm. nyata juga mau sana singgah tas nah coba uang medit tuh no. ya kasurnya siapa aku tuh lo dilong nabe wisak lepas uang beli mana endah turunin yang kursi gitu karena medit nih gua ya lah niki sing paling angel pak terima kasih wujud dalam bentuk nyata niki yang diharapkan apalagi situasi kondisi keadaan kados sangat iki. Masya Allah, wong wis kenang bingung kenang keder ekonomi korat karit. Tapi alhamdulillah Pak, kalau wingi zaman zamannya dereng wonten pengajian. Ini, hampir 4 bulan pengajian cancel di Nggih wonten hikmahe dodolane kula payu wingi Pak. Nggih. motor, tak dol, ngodol bit. Ya wis ngusang lockdown nantinya, Nah bunten yang kata, kata wang Wangsul Magis singake syukure. Lha sing jenenge pemberian nama niki arane istimewa nemen pak Muhammad Ahlan Sakbani Zain. Bapak-bapak kepengen ngerti neng, ngerti artine pak. Bengi ngerti artine kok takon karo bapak Ahmad Zaini. Lha niku singarane sih pak. Amin aja mendidik maringnya nyamung takon top berapa maknane Mendidik anak ini bukan suatu yang mudah loh pak neng situasi zaman sana pak proses untuk mencetak anak kalau kita ambil di dalam beberapa keterangan itu bukan setelah anak lahir tapi sejak dalam kandungan neng wetengan itu diulang pak bapak neng mangkat jamaah karo niat ya Allah mudah-mudahan anaknya nyongko bisa nuru, nyong dati wong senang jamaah Ibunya senang pikiran, mudah-mudahan niat gue mulang anak pin anak ahli dikir. Ibunya sering mangat pengajian, ya Allah mudah-mudahan anaknya sering ngaji, baca Quran, mudah-mudahan anaknya sering baca Quran. Masya Allah nih gue bang, situasi kondisinya keadaannya zamannya pun sejen, Pak. Alimu, Al auladakum mulang anaknya kesampean gapi, fa innahu zamani, karena anak-anak kita akan lahir dalam satu masa kondisi keadaan zaman yang sudah berubah. Sampai gemian ngomong meni bapak ini pinter, ibu pinter, anaknya pinter, saya ini orang jamin. Karuang kalau ngomong meni beluluk tiba ini orang dosen kelapa, ya orang jaga di sepi. Lah saya ini beluluk kesampara dan menpirang-pirang. Orang bocah saya ini dipendelik-pendelik maning, ngejaga ambambanan mata. Nunggal dina kok ibu karo anak kayak umpan tukaran buaya ya Allah dong sih dirasa apa esok esok ya mesti ribut kon gede aja turu karo mana bocah lanang bis gede turu karo mana bu ya bocah mendelik karo ngomong lah nyong sih karo bapak gede di bapak be turu karo mana terus Ho. aduh yang mumet kita model kayak gini jadi sejak dalam kandungan pak Oli mulang dalam kandungan itu bu nggak terlalu rusak geger aran, sakit kadang-kadang kan -kadang terpengaruh karo TV pak. terpengaruh karo internetnya, ya. Usah sinau teng kan wis ribut. Anake pandarane sapa yo? Nyata kepengin gabungan suami istri pen kaya bintang film. Arane sapa yo? Fani. Kan ning Fani kan lanang enyong Irpan nyong nani. Oh. Lahiri bulan Februari Fani Febriane. Berarti kok anake nyong pantekane Devi wong jarane wadon. Si ganing Devi kan lanang enyong Dedi aku kan Evi. Oh. Tambahin sih yuk, nyong tau ora gabungan angel. Sini ngapa? Ngelanang nyong abas, nyong ekokom kokom. Nokon, nyong kenyong. Pandara pas komen. Ora papa yuk, mo pas kom, ora apa Lesing melasikan sing Muhammad, rojikin sing batun ya digabung jadi magic chair nih ngomong saya kira royal royal, ngomong tegal sari, panak wong mayang, dua anak, dan Peterson. Nyong penasaran, nombok kan bintang film bola, apa bintang film lo, pernah tak game nih, Sing gawe aran siapa? Nyong ya, bisa nih aran yang apik nemen Peterson, ribin gue sejarah. Hey. Oh, waktu gue bocok lahiran orang di duit, nyong mangkat mayang, barang balik, oleh petek teri sontong, tidur gue biaya lahiran. Nanti gue kena kenangan dari Peterson petak teri sontong lah yang anak-anak baru jebrol jabang bayi lahir langsung dikenalna nah asmane gusti sawisi bocah semuanya tamjis gagian wa yu'allim kitab ida akolat kenalakan karo kitab kitab ya gusti Allah lewa ingatase nabi yakub mawon ketika akan meninggal dikumpulkan anak-anaknya apa pesan yang terakhir ma ta'budu min ba'di ya bunaya wa anakku apa yang kamu sembah setelah aku tidak ada ingatase nabi ba dunia rasa khawatir tentang masalah ibadah Nabi Ibrahim setiap malam meminta kepada Allah Rabbi ja'alni muqimah sholati wa ming durriyati Rabbi habli minas sholihin Rabbi habli minas sholihin ini kan Nabi Ibrahim pak dan yang sampean kabeh Masya Allah Luqman al-Hakim selalu berpesan kepada anak-anaknya Ya bunaya la tusrik billah inna la dhulmun adim terus setiap saat setiap waktu para nabi pun rasa khawatir engkau bocah kepribin lah paman ini yang sampai gak bising kelasnya apa mulu monggo putra putri panjeringan dididik supaya menjadi anak yang soleh dan soleha bisa mendoakan kepada kedua orang tua berguna bagi nusa bangsa dan agama Allahumma amin ya robbal lamon wong tua lamon wong tua salam didikin I love that. panji dengan monggo Bapak Ibu putra putri panjengan dididik sing temenanan terutama dikenalakan karo agama wong niku nggih rempah nggih mulane ngedhiki ngadepi bocah ya termasuknya didiknya anak-anak nggih -anak, priben nang umah, hubungan suami istri ke priben dalam mendidik anak terus lingkungan kaya apa ke bocah bergaul karo sapa Nomor telune dilengahkan ke bocah na, sekolahan ke ngapunten ngapun dena, pak kalau kadang prihatin dengan akan bocah-bocah sing ngono ireng-ireng rambutnya dia apa-apa, nganting-ngantingan, nguling-ngaring jari anak apa? anak pang, Niku berarti laka bapak laka ibu ini patuh kulit si ngoyot ngerti ini hmm. anak pang sih, pang mana pang mono lawi sembuh ya. mulanya ucapannya dijaga pak ketika ada anak-anak, ucapan dijaga sebab orang singa ngomongnya, ake sa, salai Wong singa salai ake do, dosane wong sing akeh dosane nteraka panggonane mas-mas kepengin mboten bapak-bapak kepengin mboten wong kulon kepengin ngomong akeh-akeh sing sementen mawon nggih mboten salah sing nggih mangke mesti wonten acara malih niki grup hadroh nganti subuh Pak ngaten niku ngaten niku wallahul mafik, wabarakatuh